sekarang kita lanjutkan dengan soal tentang sejarah nasional. Udah siap menjawab, Tom? Loh, ya tergantung yang nanya. Sudah siap belum pertanyaannya? Masa Tommy jawab dulu sebelum ditanya? Ntar dikira sombong. Lagu kamu. Yaudah, sekarang pertanyaan pertama. Perang Diponegoro berlangsung pada tahun berapa? Yang pasti bukan tanggal 21 April. Karena 21 April itu hari Kartini, pahlawan wanita membela kaumnya. Termasuk Kak Mimi. Kalau Tommy nggak termasuk, emangnya Tommy apaan? Ah, orang ditanyanya Perang Diponegoro kok jawabnya hari Kartini sih? Nggak nyambung. Yaudah deh, sekarang kami mintanya. Kumpulan surat-surat Kartini yang dibukukan, judulnya apa? Habis manis, sepah dibuang. Ah, ngaco kamu. Salah kan? Yang bener adalah habis gelap, terbitlah terang. Pertanyaan ketiga, siapa yang menandatangani perjanjian Linggarjati? Jawab cepat. Ah, sumpah mati bukan Tommy Kak Mimi. Coba kalau nggak percaya tanya sama papa. Main tuduh aja. Siapa yang nuduh Tommy? Kak Mimi ini nanya, tolong dijawab, bukannya nuduh. Terus kalau nggak nuduh, ngapain tadi nanya sama Tommy? Tommy kan nggak ikut-ikutan, tanda tangan aja belum bisa, KTP belum punya. Sunat apalagi. Eh, Tom, kamu itu robot atau pelawak sih? Ya, robot yang lucu. Syarat-syarat mengikuti lomba masak dalam rangka memperingati lahirnya Raden Ajeng Kartini adalah sebagai berikut. Kelompok peserta harus dari kalangan keluarganya sendiri. Kedua, peserta diwajibkan memakai pakaian adat atau pakaian tradisional. Kalau pakaian tradisional itu yang gimana, Pak? Pakaian tradisional itu, misalnya pakaian Dayak, itu juga pakaian tradisional. Oh, pakaian Dayak itu pakaian tradisional, Pak? Ya, iya dong. Lah terus kalau pakan Jawa, Pak, tradisional apa bukan, Pak? Ya udah, pijit dulu, nanti saya jawab sebentar. Iya. Aduh. Jadi cepat jelas ya, Pak. Daftarkan segera ke panitia lomba yang tertulis di layar TV Anda. Ki, cepetan ambilin kertas sama lo, mau kan, Ki? Iya. Aduh, cepet. Aduh, Ki, duh. Tulisan nanti keburu hilang. Jalan Kura-Kura, nomor 31, Jakarta Pusat. Angkat teleponnya, Ki. Cepat, 452-1592. 452-1592. Hah, tuh kan bener pas hilang tulisannya. Udah. Pak Mimi, jangan sampai salah tulis alamat pendaftaran lomba loh. Tenang aja, Tom. Kami udah tulis jelas-jelas. Nah, besok pagi, Papa langsung jalan akan mendaftarkan diri mengikuti lomba masak. Papa mau masak makanan martabak India Jawa. Perpaduan martabak India dan martabak Jawa. Wah, terus rasanya gimana tuh, Pak? Enak nggak? Ya, pasti enak dong. Kan orang Jawa sama orang India itu kan terkenal hitam manis. Ya, jadi ya rasanya manis. Ya, manis-manis gurih. Nah, kalau mau lebih enak lagi, Pak, kita bikin martabak Jawa India lewat terudung. Loh, rasanya gimana tuh, Tom? Pasti rasanya manis-manis gurih, Bah. Loh, kok pakai Bah? Kan lewat tarutung. Oh, mana macam pula kau ini. Alah, kamu berdua ini berisik. Heh, kalau mau berisik, terminal. Tarik, ayo tarik! Berisik dong. Papa juga ikutan berisik. Ki, rencananya besok pas lomba, Mamah mau bikin bakwan bulan purnama. Hah? Bakwan bulan purnama? Rasanya gimana tuh, Ma? Aduh, Ki, pokoknya rasanya tuh enak, gurih, empuk, kenyil-kenyil. Kenyil-kenyil. Cara buatnya gimana, Ma? Cara buatnya tepung terigu itu diaduk dulu pakai telur. Terus abis itu kayak gini, Ki. Ini adonannya tuh dibecek-becek dulu sama Mama, dirata-ratain sampai melebar. Terus abis itu dipotong-potong. Potong-potong sampai kecil. Abis itu Mama campur dengan udang. Abis itu diremes-remes, diperes-peres, pokoknya sampai dia lembut, bener-bener lembut gitu loh, Ki. Kalau gitu, besok pagi kita langsung daftar, Ma. Jangan lupa alamatnya, Ma. Loh, iya dong. Kamu tadi yang nulis mana? Tadi di sini, Ma. Mana? Hah? Aduh, Kiki! Iya, pake dia lemes-lemes gitu, pake disobek-sobek. Aduh, udah gak ada lagi di sini, Kiki. Kiki, susun aja sih. Aduh. Aduh, kan Mama sih. Ya, gimana dong? Mama besok mendaftarnya kemana nih? Pokoknya Mama harus susun lagi. Nih, Ra. Kukunya mana tapi, Ma? Ra.
pura-pura tadi ya? Iya. Aduhnya mana? Nah ini nih. Ku. Nah ini lagi. Kura-kura. Nah nomornya Ki. Halo. Aduh mana? Apa belangkon? Apa belangkon habis dari pasar kok lama banget sih? Ini Tom, kalau belajar untuk kita sendiri sih cepet Tom. Yang bikin lama tuh titipan rumah Tom, banyak yang titipinnya. Kita kan mau latihan udah ditunggu papa di dalam. Oh iya deh, Tom. Kalau pakan dayak itu pakan tradisional apa bukan Tom? Lah jelas, pakaian tradisional. Oh iya deh, iya Tom. Ya. Nah ini yang kecil tepung terigu, tipenya Bu Mata. Yang gede punya Pak Bernard, bubuk gula untuk bikin martabak Jawa India lewat daru dunia, guys. Wah, kenakan? Mau ambil titipan belajaran punya Mama mana? Ini, belajar Pak. Kita latihan dulu. Iya. Ini yang kecil punya Bu Mata, yang gede punya Pak Bernard ya. Iya Pak, iya. Ikuti aja. Nah, selesailah sudah tulisan resep-resep yang kita akan lombakan. Nah, martabak India Jawa lewat daru tumba. Kayak bis. Resep pertama, resep kedua, resep ketiga. Nah, kita cek rek. Nah, ini kamu berbalik. Nah. Kanan sini Pak. Nah. Sip. Kok tempel di situ sih Pak? Iya, resep makanan taruhnya di bokong. Ya kok mampu Pak lah Jun. Ini gunanya untuk menyontek. Hah? Nyontek? Apa nggak ketahuan sama juri ntar Pak? Profesor ngajarin nyontek. Iya Pak Isin. Ini masakan martabak India Jawa. Lewat daru tumba. Ayo bis Pak. Iya Pak. Nah, kita latihan. Baiklah para hadirin, para dewan juri yang saya hormati. Lomba memasak martabak India Jawa akan dimulai. Nah, belangkon pantatnya menghadap ke saya. Oh. Nah, saya kurang diri gini. Nah, Mimi buka pelan-pelan. Nah, hehehe. Nah, saya diri. Hehehe. Mangut-mangut, kita lihat mangut-mangut. Iya. Kan enak, Papa bisa nyontek. Semua lihat ke depan. Supaya nggak ketahuan kalau kita nyantek. Ada aja kalian. Pokoknya bakal juga. Mana jurinya? Udah jam begini belum datang. Tenang aja Pak, kali ini sama Pak Blokan kan masih janda. Mana dong jurinya kok? Tetap Pak Bernard, masih mau ikutan lomba. Mendingan sih sebelum jurinya datang, mengundurkan diri aja. Kan kalau kalah, malu-maluin. Sorry Bu Marta, martabak saya lebih enak daripada bawaannya Ibu Marta. Bawaan saya, bawaan bulan purnama itu kenyil-kenyil. Sedangkan martabaknya Pak Bernard, alot. Walaupun martabak kita alot, tapi kan tetap lewat taru tumba. Ya apa tuh goyang-goyang kayak gitu? Biarin aja, sirik. Eh mah, kita jangan kalah mah, goyang-goyang juga mah. Takut. Dangdut rock. Selamat datang Bapak Ibu Dewan Juri. Silakan. Saya dulu dong. Biasanya penilaian diawali dari sebelah kiri. Silakan. Ayo, mari Bapak Ibu, mari. Silakan. Eh, sendalnya ada. Ayo. Mau sih? Oh, jadi jatuh deh. Diam.
menertawakan dewan juri bisa kalah, ngerti ora? Udah lagi jatuh begini, ditolongnya maka beriben. Kenapa? Pak juri, sebelah tuh diputusin kalah aja lah. Awas, jatuh lagi. Loh, mana? Menurut data di sini, keluarga 4 orang. Dua lagi. Udah. Kalau memang terlambat, putusin aja kalah. Lagian martabaknya juga alot. Em. Oh, walaupun alot tapi kan tetap lewat Tarutumba. Pesertanya mana, Pak? Sabar, Pak. Mimi, Blangkon, cepat. Sorry, Pak, kelamaan. Pakaiannya susah. Emang jurinya udah datang? Ini juri. Kaget kamu. Maaf. Sama curi kok takut itu lo. Satu lagi mana? Mas sabar Bu. Belakang, buruan. Ya, Pak. Wah. Wah, bocah gemblung. Loh, kok kamu pakai yang begini sih? Ala Jawa. Loh, katanya pakaian tradisional itu pakaian Dayak. Prima loh, Pak. Tidak apa-apa. Pakaian adat Indonesia juga namanya. Oke. Okay? Ya. Namanya juga Bhinneka Tunggal apa? Tunggal Ika. Oh iya, Bhinneka Tunggal Ika. Makasih. Oke, sekarang mulai masak. Iya, Pak. Ayo cepat. Iya, Pak. Silakan duduk, Pak. Silakan. Oh iya. Ayo cepat ya. Ya. Baiklah Ibu Bapak Dewan Juri, kami akan mulai memperagakan martabak Hindia Jawa. Lewat Tarutumba. Tarutumba anu preman. Pertama-tama atau resep pertama adalah Mah, Tommy ngapain tuh, Mah? Kayaknya ada yang gak beres nih. Resep yang pertama adalah lagi, pecah cerik, ngapain gue? Bu, hati-hati Bu, bukan dikit Bu. Dapet ibu. Resep yang pertama adalah lagi. Dari tadi, pertama mulu. Tahu nih, gak mulai. Martabak Hindia Jawa. Lewat Tarutumba. Silakan. Bapak ini yang bagiannya. Pak. Jangan dimakan, Pak. Itu pasti alot. Heeh, nanti sakit perut loh. Jangan. Aduh, jadi enggak sih. Betul itu. Panas-panas juga diembat, aduh Pak Juri. Apa enggak keriting lidahnya? Gimana Pak rasanya? Gak enak kan Pak? Sebentar ya maaf dulu. Inyong mau ke kamar mandi kayong. Aduh kayong mau ke inyong. Kan dibilangin sakit perut. Enak soal gini. Inyong kok tante baca. Silahkan Bu Juri dicoba bakwan bulan purnama. Diam. Dijamin gak bikin sakit perut seperti martabaknya sebelah. Buktinya Pak Juri sampai sekarang masih mules-mules toh. Gimana Bu Juri? Enak? Gurih kan? Maaf ya. Itu donat apa bakwan? Masa sih? Gimana? Manis banget, Ki. Kok bisa sih? Padahal kan Ki ngambil tepungnya yang banyak. Ki, dari tepung siapa? Tepung yang kantong gede diambil ya, itu mah anu tepung gula itu, Ki. Hancur deh bawannya. Gak bakal menang. Ini apa nih?
Kok buat nyontek kok, Pak? Nyontek? Wah, batal, tidak sah. Gagal juga, gagal juga. Gagal juga. Gak menang, Pak. Kan? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.